Aceh, oi mai Aceh mai, kita ke negeri Kedah. Hai, assalamualaikum. Saya Aida, yang ini member Pak Nasir Syira. Now kita orang on the way nak pergi Kuala Lumpur, Kota Sipitik. Okay, so doakan perjalanan kami sama sampai. Tak lama lagi sampai dah Kota Sipitik. Rasanya penat, jom pi ke Langkawi. Langgah ayat gamat, minumlah ayat tongkat ali. Langgah ayat gamat, muka mampu menentang bala tentang Aceh yang gagah. Menyedari akan niat serangan tersebut, Sultan Sulaiman memerintahkan sebuah kubu dibina di bawah istana, tempat baginda menyembunyikan Puteri Zaleha. Kedah ternyata kalah dan Sultan Sulaiman serta para pembesar ditawan dan dibawa ke Aceh. Namun, sebelum baginda dibawa ke Aceh, baginda telah berdoa agar dilindungi akan putrinya dari keserakahan Sultan Aceh tersebut. Dikatakan sewaktu tentera Aceh membinasakan istana dan kota untuk mencari putri tersebut, walaupun bulan mengambang terang, tetapi pintu masuk kubu tersebut telah menjadi gelap dan menyebabkan tentera Aceh gagal mendapatkan Puteri Zaleha. Setelah begitu lama dalam tawanan, Sultan Sulaiman mangkat dalam tawanan. Dalam tempoh juga, Puteri Zaleha yang begitu lama ditinggalkan di dalam kubu juga mangkat. Jenazah baginda berdua dimakamkan di puncak bukit Kota Siputih.